Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Anak Desa Berkarya Selalu. Hari ini saya ingin review lagi tentang pembuatan perahu dari drum plastik ini. Ini sudah 90% hampir selesai. Sudah saya balik. Dan keadaan dalamnya seperti ini, teman-teman. Boleh dilihat. Ini belum selesai. Belum saya rapikan. Nah, inilah perahu yang saya buat untuk keperluan di perkebunan kelapa sawit ini. Nah, nantinya akan saya gunakan untuk transportasi dan mengangkut TBS yang dihasilkan di perkebunan saya ini. Nah, seperti ini jadinya. Ini kelihatannya sangat permanen sekali, teman-teman. Semuanya saya gunakan baut agar lebih kokoh dan lebih kuat. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk finishingnya. Ya, oke teman-teman, lah inilah hampir selesainya perahu dari drum plastik ini. Nah, ini dia profesor kita yang lagi membersihkan. Halo kawan. Halo. Nah, jadi pembuatannya sederhana saja, teman-teman. Seperti inilah. Ini masih kotor. Ini saya bersihkan. Dan ini sisa belakang yang belum selesai untuk lesnya di atas. Kalau yang depan ini sudah selesai, tinggal bingkai atasnya yang belum kita pasang. Jadi ini potongan-potongan drum yang sisa kita gunakan untuk menutup depannya ini, seperti ini. Nah, inilah dia perahu semi kayu dan drum plastik yang saya buat agak permanen. Nah, berbeda dengan yang biasa yang kami gunakan untuk melangsir TBS di sini. Ya, seperti sana itu di sebelah rumah. Nah, itu yang biasa kami gunakan untuk melangsir TBS. Nah, sedangkan ini kami gunakan nantinya untuk transportasi dan juga mengangkut TBS-nya ke tempat pengepul. Jadi bagi teman-teman yang pengen membuat perahu dari drum plastik, boleh dilihat. Nah, depannya saya buat seperti ini. Nah, ini bentuk depannya, teman-teman. Ini saya udah saya dempul sebagian menggunakan mesin dan talak. Jadi ini untuk bodi belakang bentuknya seperti ini. Jadi nanti kedudukan mesin di sini. Nanti saya tambahkan lagi di sini untuk penyangga dan juga nanti lantainya di sini. Oke teman-teman, jadi ini video tidak saya buat untuk tutorial, tetapi review saja. Saya buat sekedar untuk referensi untuk petani-petani dan juga teman-teman yang senang mancing.
menggunakan perahu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bentuk depannya seperti ini. Jadi ini boleh dilihat di dalamnya, itu menggunakan, kalau kami sini bilangnya kacat, ini menggunakan jalur atau lunas. Jadi kekuatannya akan lebih maksimal. Depannya juga masih menggunakan kayu. Ini kayu ulin teman-teman. Jadi kayu ulin ini lebih tahan dan lebih kuat. Sekarang kita akan melakukan pendempulan di sela-sela sambungan drum plastik. Di sini saya menggunakan dempul dari resin, talak, dan juga serat emas. Maksudnya serat emas untuk menjaga agar nantinya lebih kuat, agar tidak mudah sobek. Oke, sebelumnya ini sambungan kita gerinda dulu, diampelas dulu seperti ini. Kita buat satu mangkok aja dulu. Ini dikira-kira aja teman-teman penyampuran. Jadi bila kurang kental kita tambahkan talak, bila kita kurang encer kita tambahkan resinnya. Ini untuk penempulan dulu, untuk menutupi lubang-lubang. Nah, setelah nanti kering baru kita lapis dengan serat mat. Ini sedang untuk dempul, jadi dia tidak sedang kentalannya, biar pengaplikasiannya lebih mudah. Jadi ini kita aduk sampai rata dulu. Jadi inilah proses akhir pembuatan perahu dari drum plastik. Ini sudah saya lakukan finishing dan pengecetan. Jadi saya minta maaf teman-teman karena tidak bisa membuat tutorialnya untuk pembuatan perahu ini, karena ini hari selalu hujan, ini pun dalam keadaan hujan. Jadi akhirnya alhamdulillah sudah selesai. Ini perahunya dan siap meluncur, tinggal pemasangan mesin dan pengecetan sebelah dalam untuk lunas dan ajunya atau kiting gadingnya. Bentuk belakang saya buat seperti ini. Jadi nanti akan saya lanjutkan di part 5 saja teman-teman, untuk pemasangan mesin dan juga tes meluncurnya di air. Jadi ini sambungan daripada drum ini saya lapis dengan fiber, dan seratnya didempul dengan fiber juga. Oke, itu saya lakukan pengamplasan kasar saja, dan proses terakhirnya itu dengan pengecetan. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman, dan bisa menjadi
referensi bagi teman-teman yang ingin membuat perahu dari drum plastik dengan model yang tidak kalah dengan fiber, dengan biaya yang lebih irit dan kekuatan bisa menyamai kekuatan fiber. Terima kasih telah menonton part-part ini. Nanti kita lanjutkan di part 5 untuk pemasangan mesin dan review kecepatannya. Terima kasih. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan klik tombol subscribe, klik komen, serta bagikan kepada teman-teman yang lain agar channel saya bisa terus berkembang dan terus membagikan hal-hal yang positif di dalam dunia perkebunan dan peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.